kembali lagi bersama kita Itakimo. Oke, kali ini kita bakal mengasah otak kita ya. Otak kita ini udah sarjana-sarjana semua nih. Kita akan pakai amplas dong. Oh gitu. Iya. Bruh. Tiktoknya kurang bagus guys. Kurang masuk guys. Jadi Itakimo bakal dibagi dua tim. Jadi ada tim Roja dan Budi dan bersama saya Ivan dan ada yang nggak bisa jawab bakal minum. Okay. Wah kita minum apa aja nih guys? Wih, di sini ada Amer Ricinose guys. Amer Ricinose. Wih. Jangan lupa berbakti terhadap orang tua. Sini ada Amer rasa-rasa main. Wah ini ada illusion juga nih. Wih. Konsumsi selagi digiring ding. Dingin. Orang-orang ini. Di sini juga ada kopi dari Krofi. Wow. Kopi dari Krofi. Ini juga sama guys. Krofi. Konsumsi selagi digiring. Muntah. Semangat. Ya jadinya. Cara minumnya nggak sesimpel itu, kita minum satu nggak kayak gitu, jadinya kita campur ini semua. Berarti nanti yang salah jawab. Yang salah jawab. Oke, kita duluan ya. Kita duluan. Oke. Oke, Budi. Nah, kita kasih pertanyaan dulu, minumannya nggak sih? Iya, campur dulu ya. Oke. Oke, ini pertanyaan apa nih? Masih seputaran anak remaja. Apa dong? Kita IPS, matematika kah? Misal ke bahasa, mungkin kita sekarang urut-urutin bahasa huruf ya. Contohnya, ada H-A-U-S-A, hausa gitu kan. Nah, itu bisa dijadiin usaha, yang benar kan. Habis itu ada sibnis, jadi bisnis. Itu kayak merangkai kata-kata. Merangkai huruf. Menjadi benar. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, kalau huruf G-U-E-E-N, Gwen, G-U-E-E-N. E-nya dua ya? Iya. Itu jadi apa? Gu. Oke, kita sih abjadnya. A. Engwe. B. Unge. C. Eugen. D. Ngewe. Yang mana yang benar? Sanggup, Pak. Pak, Eugen. Enggak, D deh kayaknya. Enggak. Kamu. D enggak sih? Ya udah deh. D. Enggak, C. Oke. Dan jawaban, oke. Keep, kita keep ya. Jawabannya C ya. Yakin? Enggak bakal mau ku alfren langsung dipakai mungkin kalau nggak sakit ya Eugen itu ada referensinya. Eugen itu arti kata. Eugen itu arti nama terbaik atau modern. Itu arti nama dari kata sanar. Tapi ini ada referensinya ya dari ide.surname.analysis. Udah ada di sini. Ya udah, minum. Oke. Okay. Ini minumnya gimana? Dihabisin berdua gitu? Bagi dua. Makasih. Biar romantis dong. Oke, dapat rasanya. Enak-enak banget batuk banget. Kayak batuk anjing. Ya, siapa tahu. Oke, oke. Ya, sakitnya hilang. Hilang banget. Tapi enak. Iya. Enak. Sekarang giliran kita. Di sini gampang deh. Di sini ada ABC-nya. Soalnya kayak ini. Dasar perhitungan kalender Masehi atau saya disebut juga dengan hijrah adalah A. Revolusi bulan. B. Rotasi bulan. C. Revolusi bumi. D. Rotasi bumi. Serius tuh masih pertanyaan. Goblok kan. Tahunya aku komedi. Di sini lah komedinya kamu makan. Kita pakai 50-50 guys. 50-50. Di sini kan ada A. Revolusi bulan, B. Rotasi bulan, C. Revolusi bumi, D. Rotasi bumi. Sekarang aku hilangkan dan A dan B. Sebutin dong, Cuk. Nah, sekarang tinggal ada pilihan revolusi bumi atau rotasi bumi. Karena perputaran bumi itu kan tapi kan saya bumi itu datar. Gimana otaknya? Gimana sih? Ya jawab aja deh. Lama D. Rotasi. Rotasi. Apa kau? Apa kau tuh soal matang SPS? D. Iya. D. Dan jawabannya adalah selamat kalian menang. Revolusi perhitungan kalender Masehi atau yang disebut Hijrian berdasarkan peredaran bumi
dikelilingi matahari yang disebut revolusi bumi yang lamanya 365 seperempat hari, sehingga dalam 4 tahun sekali dalam 1 tahun ada 366 atau disebut dengan tahun kabisat. Tidak bisa. Revolusi kita sendiri pun masih dari manusia tidak bisa berevolusi. Kenapa bisa bumi dibilang berevolusi? Apakah bumi akan berevolusi menjadi datar? Makanya belajar dong. Belajar dong. Ajar ya. Kita mencintai orang tua. Tapi minum kopi. Oke. Pertanyaan. Pertanyaan pamungkas. Hah? Enggak sih. Pertanyaan soal matematika. Matematika. Udah langsat. Matematika. Udah. Wah, mau minum banyak. Temukan X. Oh, benar Doras. Ya udah, silakan. Siapa? Iya, kita temukan. X itu atasnya, yang lagi. Empat, mesti kita ngeras setengah kali panjang ke lebar. Tidak ada ABCD. Temukan. Nggak ada X ya. Coba di sini. Coba. Menyerah. Dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1. Temukan jawaban. Jawab. Oke, ternyata dia tidak bisa menjawab pemirsa. Oke. Temukan X. Di sini. Sebelum ini dimulai, tadi ada pembahasan. Kita nyari soal bersangkutan dengan gak masuk dikat. Bangsa editor ada di sini kan? Anjing. Tak ada penjelasan pelik. Tadi awalnya udah bilang nyari. Gak ada penjelasan pelik. Gak ada pertanyaan gini. Gak ada bangsa. Boleh pertanyaan kayak gitu dong. Mantap kan? Pertanyaan terakhir buat ini guys. Berapa banyak tanah di dalam sebuah lubang? Di tanah yang panjangnya 11 meter, lebarnya 11 meter, dan di dalamnya 111 meter. Dalamnya? Ya. Dalamnya 111 meter? Ya, berapa banyak tanah di dalam sebuah lubang di tanah yang panjangnya 11 meter, okay, lebarnya 11 meter, kedalamannya 111 meter? Gak guna kan kalau friend, kalau mantan, jadinya kita gak ada mantan mati ya. Sekarang saya ada guna. Nonton jauh! Mantannya banyak! Boleh, boleh. Kita telepon mantan lah! Aku ada sih. Berarti kita telepon. Kita bongkar masalah lu ngojak. Kan banyak. Gak ada orang. Kayak kira nih acara terminatnya. Udah. Iya. Mungkin bisa say hi dulu. Teman saya. Aduh, gak bisa berdamai. Damai, ya udah dong. Ya udah dong, kayaknya jangan gitu dong. Halo Lizzy. Ya di sini soalnya Lizzy ya. Berapa banyak tanah di dalam sebuah lubang di tanah yang panjangnya 11 meter, lebarnya 11 meter, dan di dalamnya 111 meter? Gak boleh pakai kalkulator ya? Udah, kalau kamu gak bisa jawab gak apa-apa. Kamu apa kabar? Gini dong. Gak dijawab. Yang satu lubang. Satu lubang orang. Satu lubang. Kalau dalamnya satu lubang berarti dia jawabnya. Waktu itu kamu lihatnya satu lubang apa berapa lubang? Dulu sih, gimana kabar ditanyain lu sama teman saya. Kamu apa kabar? Baik? Kenapa? Baik-baik. Oh, baik. Ketemu gak siapa itu Lucy? Keluarga sehat semua. Keluarga sehat. Pacar, pacarmu apa kabar? Baik. Katanya udah mau nikah. Apa? Katanya udah mau nikah. Itu gue aja tuannya. Gak apa-apa. Hanya engkau yang bisa. Ya semoga langgeng. Semoga ntar kalau coronanya selesai, ya bisa pernikahannya bisa disegerakan, lancar sampai apa gitu. Yang gini tuh gitu. Udah berarti jawabannya satu lubang ya. Oke. Okay. Karena saya tidak percaya dia. Jawaban ada salah. Thank you ya. Terima kasih Lucy. Thank you Lucy. Halo. Halo. Makasih ya. Anjir. Apa sih itu sih? Oke. Jawabannya tapi rujaknya dulu tuh ya orangnya tuh romantis kali sih. Tapi ingat waktu dia sama si ini apa sih? Ya, aku grup kalian dulu guys.
ngomongnya. Suruh minum dong. Jawabannya 13.431. Salah. Salah. Minum kalian. Apa jawabannya? Kosong. Kok bisa? Aku tanya ke sana. Berapa banyak tanah di dalam sebuah lubang di tanah yang panjangnya 11 meter, lebarnya 11 meter, dan dalamnya 111 meter? Dan mana bisa jawab kosong? Lubang mana ada tanahnya, bro? Ih, ada! Kayak gambil lubang tanah! Belum tentu. Belum tentu batu orang bisa batu batu alam dan itu. Kalau kayak di kuburan, kayak gali apa? Batu, batu bara! Ini kan kita nggak bilang di kuburan atau di mana, kalau menggali. Menggali? Iya. Terserah aku dong, aku yang jawab. Soalku dong, bukan jawabanku dong. Nggak bisa. Ya, guys! Jadi mereka... Jadi berarti 3-1 ya? Waktu dia nyari... Mungkin tadi itu jawaban apa pertanyaan jalan itu langsung Google. Langsung Google sih. Pas ada telepon mantannya dia langsung buka kalkulator. Karena ternyata matanya Roja tidak membantu sama sekali. Terima kasih Lucy. Berarti cheers. Satu. Jangan percaya mantan. Iya. Nah, berarti thank you buat semuanya. Di sini berarti kita yang menang ya, karena kita minum sekali, kalian 3 kali minum. Iya dong, 3 kali dong. Yang pertama kan aku udah benar. Bisa menemukan eks. Ya, tapi ya mewe itu kan bisa jawab. Oke, thank you. Berarti di sini kita yang menang ya. Mungkin sampai sini aja videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Habis itu tunggu kok apa namanya? Itu namanya itu. Mantan-mantan kita berikutnya enggak ya? Nantikan video kita selanjutnya. Jadi kalau memang kalian punya ada ide untuk apa yang harus kita lakukan, kita sangat sangat welcome ya. Benar. Yeah. Jadi comment, kita sampai di bawah, komen di bawah. Jangan lupa subscribe ya tolong. Like juga. Terima kasih buat kalian yang komen nanya kapan lucunya. Oke, sekian dari kami. Oke, see you. Bye. See you. Thank you.